Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zuki Muhammad Channel. Apa-apa pun kita santai. Tapi aku lain sikit, aku santai. Ni santai. Sama je, tapi sebutan dia lain-lain lah. Okay, hari ni aku nak bersembang lah sikit. Sebab ramai yang request aku bercakap kan. Ada yang komen, King kau buat video bercakap lagi. Aku buat video bercakap kau, aku buat tidur. Aku video bercakap kau, aku buat zikir. Allah yang satu. Jom, aku nak bercakap lu. Aku nak bercakap satu topik, iaitu minggu lepas aku dah dapat satu call, kau tahu. Member call. Dia cakap aku, "Ki, kau boleh tak tolong promotekan aku, produk aku ni apa semua kan?" Dia cakap, aku cakap, "Boleh, tapi kau kena contact aku punya pihak management kan." Sebab aku ada pihak management. Ada manager lah, yang manager yang uruskan kan. Bab-bab review ke apa benda ni kan. Semua ni aku bagi manager lah. Takkan aku nak bagi pak gad rumah aku handle. Ni kalau pak gad rumah aku handle, dia dalam Bangladesh. Hello. Hello, ya, yeah, apa saya boleh bantu? Abang, saya nak mac chicken satu set dengan aiskrim sundae kau satu. Kepala bapak kau. Tak boleh. Ni aku bagi abang aku yang handle. So abang aku yang handle. Aku cakap dia, engkau bincang dengan aku punya management lah. Lepas tu dia kata, alah, sembang-sembang member lah. Aku cakap dia, boleh, okey, sembang member. Dia pun cerita pasal produk dia untuk kuruskan lah, untuk urat-urat lah apa benda. Aku cakap boleh kan. Aku boleh buat sketsa apa semua kan. Aku cakap dia, aku bagi harga separuh daripada harga asal untuk review. Aku kurang separuh. Dia kata, alah, takkan kena bayar aku, Ki? Apa, aku ingat apa? Ha? La ilaha illallah, dia kata, "Ki, takkan kena bayar kau, Ki? Tolonglah member-member." Kau, "Ki, tolonglah member-member." Okey. "Ki, takkan kena bayar kau, Ki?" Okey, kakak. Saya nak bagi tahu, butuh faham. Aku nak pesan kat engkau kalau kau tengok video ni, aku nak pesan kat engkau, bukan aku tak nak tolong member-member, Mat. Aku ada ramai member. Kalau aku tolong semua, mampuslah aku. Aku buat video pun pakai modal gila. Aku nak kena bayar Pak Duan. Kalau aku panggil Abang Jeb, aku nak kena bayar Abang Jeb kan. Kalau aku panggil Oyot, nak kena bayar Oyot. Nak kena bagi gaji kat diorang. Sir, can I buy a cikau? Aku bagi separuh harga tu untuk aku cover gaji diorang aje. Kau tengok keladi ni kan. Dia tak melekat air kan? Huh? Kan? Kalau aku dah cuah air panas kat muka kau, kau ni dah kenapa? Masa aku dulu, kau tengok video ni, kau tengok kau Adam. Masa aku baru nak start dulu, kau ingat tak? Aku mula-mula aku pergi kat kau. Dan aku cakap kau, aku ada buat video macam ni. Kau nak tak aku review kau punya produk? Aku bagi percuma. Kau ingat tak dulu? Okay, tapi sebelum tu geng, aku nak cerita sikit pasal satu game ni yang bertemakan semut dan serangga, iaitu The End Underground Kingdom. The End Underground Kingdom. Game ni berasaskan semut dan serangga. Dan game ni juga terdaftar antara honorable mention di Google Play pada tahun 2023. Padu, Mat. Okay, game ni dia macam kau kena bina satu koloni semut tau. Kau kena bina koloni sendiri. Dan kau kena cari resource. Macam mana kau nak bina koloni kau? Dari segi makanan ke apa benda ke, semua kau kena cari sendiri. Dan untuk memudahkan untuk kita membina koloni ni, kau boleh juga join alliance dia. Okey, dalam game ni dia ada macam-macam askar semut tau. So korang kena unlock semut-semut yang padu, semut-semut yang limited edition, semut-semut yang kuat untuk membantu untuk membesarkan koloni korang dan untuk membantu dalam pertempuran. Dia ada pertempuran, dia ada perang lah. Setiap spesies semut dia ada ability yang berbeza. Dia ada skill yang berbeza, dia ada kuasa yang berbeza. Mengikut pada jenis semut yang korang guna dan kerja dia pun berbeza. Korang juga boleh gacha special ants. Special ants ni macam contoh macam Jet Black. Jet Black ni memang padu, Mat, dengan badan hitam yang berkilat dia tu. Macam Dark Giant. Dark Giant ni adalah spesies semut juga. Dia ni kau boleh tengok dia macam boss. Dia macam boss-boss lah sikit dia punya karakter dia tu kan. Dengan badan dia. Selain pada tu, korang juga boleh panggil serangga-serangga yang besar lah. Seperti jumping spider dan juga longhorn battle. Untuk lead tentera semut korang. Supaya pertempuran tu jadi epic dan juga korang boleh menang lah. Setiap semut ni dia ada backstory dan info daripada spesies diorang sendiri. So sambil-sambil korang main tu, sambil-sambil tu lah korang belajar tentang semut. Ni ilmu pengetahuan, geng. Sambil main, sambil dapat ilmu.
Lagi satu, game ni dia menang dekat grafik tau. Grafik dia macam macam real, Mat. Grafik dia, korang tengok semut tu macam semut betul, Mat. Okay, bagi korang yang cuba nak main game ni, korang boleh download game ni dekat App Store ataupun Play Store. Ada, senang je, cuma je korang download je. Nak mudah, korang malas nak search apa, kau just tekan je link dekat description. Jangan lupa korang letak kod ANS2024 untuk korang rebut 100 tiket gacha percuma. Ini yang padu ni. Ini yang padu. So, apa tunggu lagi, geng? Download sekarang The Ants Underground Kingdom. Memang best. The Ants download for free. Kenapa tak aku review kau punya produk? Aku bagi percuma. Kau ingat tak dulu? Sebab aku nak jadikan video kau sebagai video contoh untuk aku review. Follower aku tak banyak, kan? Dengan video-video sketsa lawak yang aku buat, follower aku tak banyak. Aku jumpa kau. Kau ingat tak? Aku ada jumpa 18 orang untuk aku buat video secara percuma untuk produk dia. Supaya aku jadikan dia video contoh untuk aku ambil klien-klien untuk orang review kat aku. Lama dah ni. 2016, 2015. Ni cerita 9 tahun ke belakang. Aku ada pergi dengan kau. Tapi kau cakap apa? Tak nak aku, kan? Kau buat video-video bodoh macam ni. Tak nak aku bodoh dengan kau, kan? Dengan macam ni. Kau boleh pergi ke dengan video-video bodoh macam ni? Kau siap sekolahkan aku, Mat. Kau siap sekolahkan aku. Kau yak, Mat. Kau member aku. Kau yak dia. Kau yak ni cari, Mat. Ni bukan cari biasa. Ini yang jenis cari dia. Orang ikat dekat kereta sebelah sini, ikat sebelah kereta. Tu duduk jalan. Serak. Cari dia sahab macam tu, Mat. Bila gua dah cari, kan, gua pergi Johor Bahru. Gua jumpa dengan member gua ni, nama dia Yazid. Yazid AF7. Yazid ni, member aku ni, nama dia Yazid. Yazid Kamal nama dia. So, dia selalu bagi kata-kata motivasi kat aku. Walaupun dia ni tak tahu pun apa dia cakap, kan. Tapi dia selalu bagi kata-kata motivasi kat aku. Kadang-kadang dia cedok pada Google je, kata-kata motivasi dia. Tapi aku percaya pada mulut dia, kan. So, aku pergi jumpa Yazid. Aku naik bas, Mat. Aku naik bas dekat TBS. Orang tak kenal aku lah. Tentu aku baru-baru nak start. Aku baru ada follower sikit je. Baru ada dalam follower dalam 80,000. Aku pergi, Mat, Johor Bahru. Gi Lakin. Member aku Yazid tu ambil aku. Kita orang malam, kita orang pergi lepak tepi pantai. Aku tidur rumah dia. Lepak tepi pantai, sembang-sembang dengan dia. Dia pernah cakap aku, dia kata, Ki, kau rasa kau punya karya-karya hebat kau ni boleh menjamin masa depan kau, kau terus buat. Dia kata, kau buat, Aku yakin pasti dah pasti 100% dia kata, dengan hasil kerja kau, aku rasa kau akan hidup senang dengan apa yang kau buat sekarang. Dia cakap aku, wallahi, dia cakap kat aku macam tu. Dia pemangkin semangat aku, Yazid ni. Pemangkin semangat untuk aku teruskan konten Langgar Lampu Merah, jalan. Pergi mampu dengan hati yang cari ni, aku jalan, Mat. Tapi alhamdulillah, dengan aku jalan tu, aku letakkan kata-kata member rapat aku dalam kepala otak aku. Alhamdulillah, aku jadi macam ni lah. Tak senang, tak susah. Okey. Alhamdulillah dengan rezeki yang Allah bagi. Allah yang satu. Yang kau dulu yang cakap aku bodoh, ni member aku ni. Kau cakap aku bodoh dulu buat kerja, buat video bodoh macam ni. Masa depan kau boleh terjamin ke, kan? Aku tak cakap aku dah berjaya. Tapi alhamdulillah dengan benda bodoh yang aku buat ni, alhamdulillah. Sekarang kau pula cari aku, suruh aku review produk kau. Bila aku tak nak buat, kau marah. Aku cakap letak harga separuh, kau marah. Kau apa hal? Tak, kau jangan marah. Kau kena ingat tau. Aku buat benda tu selama sekarang ni dah 9 tahun. Tahun depan, 10 tahun, Mat. Aku jadi YouTuber. 10 tahun, kau ingat apa? Kecil-kecil anak. Kau ingat apa? 3-4 bulan. 10 tahun tu, kalau aku lahir, kalau aku ada anak, time aku start tu, anak aku dah 10 tahun, dah jam 4 dah. Jawab apa? Abang kau pun. Kau pun tak ada anak. Dah jam berapa? 7, dah 1, 8, 9, 10. Dah jam 4, Mat. Betul lah tadi dah jam 4. Dah jam 4. Anak aku dah sekolah dah. Dah duit belanja aku kena bagi RM8 sehari. Dah 10 tahun, Mat. Aku memperbodohkan diri depan orang. Ni. Aku rasa apa yang kau tak rasa, Mat. Aku rasa perjalanan kena kecam, kan? Video tak jadi, kena kencing dengan orang. Baru setahun aku buat video, 2 tahun aku buat video, aku dah berhutang dengan orang RM190,000. Dengan gaji aku, 2 tahun ke belakang tu, gaji aku RM800 je, aku kerja kat Zoo Negara. Kerja kat Zoo Negara tu, gaji aku RM800. Mana datang setahun setengah lah aku rasa. Selepas setahun setengah tu, aku kena kencing dengan orang RM190,000, aku berhutang dengan orang. Aku rasa macam mana aku tebal muka aku pergi bayar semua benda tu. Berapa tahun aku nak settlekan hutang-hutang aku tu. Engkau rasa tak benda tu? Tak rasa, Mat. Ni, dengan benda bodoh yang aku buat ni, ni sekarang ni pun aku tengah buat benda bodoh, kan? Buat video yang kau cakap benda bodoh ni, dengan benda bodoh ni aku boleh langsai ke hutang aku. Aku boleh bagi arwah mak aku duit sikit, abang-abang aku sikit, adik-adik aku, kakak-kakak aku. Aku boleh kahwin dengan duit ni, kan? Boleh besarkan anak aku. Sekarang ni bukan aku nak kitai duit kau. Separuh harga tu aku bagi tahu kau berapa lah sangat, kan?
Engkau pun dengan pakai Mustang. Kan? Kau pakai Mustang, rumah kau 8 juta, Mat. Tak tahulah berapa juta, tapi besarlah rumah kau. Berapalah sangat untuk aku ambil, untuk bayar pengalaman aku, untuk bayar idea aku, untuk bayar cerita yang aku lalui, kau tahu tak? Kamera pun dah berapa belah ribu gila ni. Kamera ni, 11 ribu aku beli ni, yang kau tengah tengok ni. 11 ribu harga body saja, tak masuk bateri, tak masuk lens. Ha, sekarang ni harga dia murah lah. Ha, maksudnya, time dulu aku beli. Kursi saja dah 180. Dekat Decathlon. Mahal kan? Bukannya nak kita yang kau sampai miskin, tak. Tapi aku nak bayar apa yang aku lalui. Kau tak lalui, Mat. Selepas kau cakap macam tu, kau terus belang. Kau tak nak lepak pun dengan aku. Kan? Kau cakap malulah lepak dengan kau ni. Apa benda kau orang tengok nanti? Kau ingat tak? Kau tak ingat ni, aku ingatkan kau. Lepas tu sekarang, kau nak cari aku. Lepas tu kau nak marah-marah aku. Apa, kau ni dah lupa member, Cik Mat. Siapa yang lupa member, Mat? Kau ni sejenis kawan yang selalu cakap, alah baik ni, alah baik tu. Aku nak beli motor Legenda dulu. Aku cakap kau, aku nak beli motor Legenda 1110. Legenda borong hantu. Kan? Aku nak pergi buat loan kedai. Aku nak beli motor ni. Kan? Kau cakap, alah baik beli AC. Alah baik ni. Kau jenis member yang selalu cakap, baik, baik ni, baik tu, baik tu, baik tu. Alhamdulillah dengan motor Legenda aku tu, ke hulu ke hilir aku pergi ambil Jamal, buat video apa semua. Alhamdulillah. Sampai sekarang ada, Mat, dah spek 60 dah. Ha, Jet 2. Kau nak main ke dengan Mustang kau? Kepala bana. Boleh main dengan Mustang kau. Kita main dekat jalan jam. Tapi tak apa lah, kan. Aku, kalau kau tak nak buat aku, dah settle. Tak ada masalah, kan. Ni aku bagi tahu kat dalam video ni supaya orang tahu nak jadi content creator ni bukannya senang. Kau tahu tak? Bukannya kau buat video viral, dah. Kau buat video viral, boleh pergi, Mat. Boleh pergi. Memang kau akan famous. Kau akan dapat income. Tapi berapa lama kau boleh tahan? Kau nak dapat macam, macam aku lah. Macam aku ni. Aku nak dapat macam aku sendiri ni 10 tahun dah nak jadi content creator. Mampus, Mat. Macam-macam kau nak kena fikir. Macam-macam kau nak kena set up. Macam-macam. Ui, tepu, Mat. Serius, Mat. Tepu. Bash aku, masa aku start dulu, aku ada ramai bash lah. Macam Alifan, Syami Sazli, Amnan Nazhan, semua baru, Mat. Aku zaman aku tu, tak ada siapa, Mat. Ada pun yang kalau aku sebut nama, korang tak kenal lah. Zaman aku start dulu, bash-bash aku ni semua dah tak ada. Ada seorang lah, Sezinas. Sezinas tu bash aku. Dia orang lama. Dia pun aku rasa dah 10 tahun lah, sama macam aku lah. Aku rasa tak pun dia lagi lama lah, kan. Buat konten, masih lagi buat konten. Kau tanya dia, kau pergi tanya dia, struggle tak struggle nak buat konten, nak cari idea, nak maintain. Kau nak dapat nombor satu, senang, Mat. Kau nak maintain esok nombor satu lagi ke tak, itu susah. Ha, jadi kepada kawan aku ni, aku minta maaf lah kalau aku tak boleh nak penuhi kehendak kau. Tapi kalau kau minta tolong lain benda, aku okey je. Kalau kau suruh aku pergi kedai pun aku okey. Ha, itu member aku, ni aku nak cerita kat korang, member aku yang Harun pula. Aku tak sebut nama betul dia, Harun. Aku struggle, tak ada kawan-kawan. Tak ada kawan-kawan, Mat. Aku berkawan semua dengan staff sendiri. Kan? Aboy. Aku berkawan dengan Aboy. Aku ride motor dengan Aboy. Kan? Betul, Aboy? Kau anggut sikit tu. Minta aku potong gaji. Dengan Aboy, Ajoy, staff aku, Mat. Ajoy, kawan aku. Mamat, Daos semua. Itu je kawan-kawan aku. Dengan bapak mentua sendiri aku berkawan. Ha, mana ada kawan-kawan? Kawan-kawan yang ada sekarang ni pun, itu yang betul-betul aku rasa, okay, yang ni memang betul-betul kawan lah. Sebab diorang meniaga sendiri. Diorang tak pernah pun cerita pasal video aku. Itu yang best. Contohnya, kalau aku lepak dengan seseorang, diorang akan cerita tu, ui, video kau. Video kau. Dia tak habis-habis cerita pasal video aku je. So, bila, kan, aku nak lepak dengan kau, aku tak nak cerita pasal bisnes. Ha, pasal video. Pasal apa tak, aku nak lepak dengan kau, kita nak semang-semang kosong. Ha, semang-semang macam lelaki semang. Yang selalu perempuan duk ingat lelaki kalau lepak ramai-ramai, dia akan, lelaki ni tak baby cerita pasal perempuan lah. Ini lah, wek tu lah, wek tak. Lelaki kalau lepak ramai-ramai, ha, dia semang pasal apa? Ni, pasal akhirat. Betul lah tu. Pasal bintang-bintang di langit. Semuanya betul lah. Pasal dakwah, keluar 3 hari, keluar 40 hari. Ah, betul. Ah, laki dia sembang macam tu. Akak-akak yang di rumah kalau tengok video ni, laki dia sembang macam tu. Allah yang satu. So, member-member yang aku ada sekarang ni, macam aku pergi pentian dengan orang, aku ride motor ke, aku pergi bermana dengan member aku ada sekarang ni, aku rasa dah cukup. Cukup best lah. Sebab dia orang tak cerita pun pasal video aku. Itu yang best. Kata-kata member aku Yazid Kamal dekat Lakin tu, dia cakap apa tau? Dia cakap, "Ki, engkau fokus pada apa yang kau nak buat, kau buat, duit akan datang kat engkau sendiri." Betul. Apa yang dia cakap tu betul. Aku fokus pada aku buat konten dan aku tak sangka dengan konten aku tu boleh menjana pendapatan. Siapa sangka?
siapa sangka hidup dia akan datang akan berubah? Siapa sangka? Tak ada, tak ada siapa sangka, Mat. Ha, dia ingatkan aku buat benda ni suka-suka. Tak, aku buat benda ni sebagai dah kerjaya, Mat. Kalau aku sebulan tu aku upload 2 video, 1 video, maknanya aku sibuk untuk buat benda lain lah. Ha, tapi sekarang ni YouTube ni dah jadi kerjaya. Dia beli aku punya komitmen. So aku telah memberikan komitmen selama 9 tahun lebih, nak kat 10 tahun. Lepas tu kau nak suka-suka, kau nak suruh aku bagi komitmen dekat produk kau. Kau ada akal tak ada akal, Mat? Aku bukan ni bayar untuk kau bayar penat lelah aku. Tak, untuk kau bayar platform aku. Platform aku, YouTube aku, Facebook aku, TikTok aku, Instagram aku ni semua nak kena post video ni. Kau kena bayarlah sikit, beli review dia. And at least, kan, bukan aku kau tak payah bayar pun tak apa, kan. At least sebab tu aku cakap kau, kau pergi je sembang dengan pihak management aku. Aku boleh cakap dengan dia, bolehlah bagi dia harga sikit murah sebab dia member aku, kan. Kenapa kena ada pihak management? Ha, itu yang dia cakap. Ha, sebabnya bila jumpa kau orang macam kau lah. Ha, Ki, boleh lah Ki, kan. Ha, tolong lah budak aku ni apa semua, apa semua. Dah banyak dah aku review free. Bukan member-member, entah orang tak kenal pun aku review free, Mat. Serius. Orang lain semua dah pakai sport car, Mat. Ha, dah pakai McLaren, Lamborghini. Aku baru pakai merasa pakai Alphard. Ha, dengan pengalaman aku 9 tahun, patutnya aku dah ada Lamborghini 2. Lamborghini 3. Lamborghini. Ha, macam tu. Aku dah patut ada benda-benda macam tu, kan. Tapi tak apalah. Ha, itu rezeki orang lain-lain. So aku punya part, aku struggle dekat part aku, engkau struggle dekat part engkau. So kau respect kejayaan kita. Aku respect kejayaan kau. Adakah aku minta kau, weh, kau bagi produk kau kat aku, aku nak sekotak. Aku nak bagi kat mak aku, aku nak bagi dekat kakak aku pakai, makcik-makcik aku. Ada ke? Tak ada, Mak. Sebab apa kita respect? Sebab kau pun pakai modal kau buat produk kau. Jadi itu sajalah video pada hari ini. Kau nak tengok aku membebel, so aku dah membebel dengan segala apa yang tadi aku dah luahkan. So kalau korang ada komen apa-apa yang kau nak komat, nak komat pula. Faham, nak komat pula, nak kena semayang ke? Nak komen, kau boleh tulis kat bawah apa saja pendapat kau. Kalau kau setuju dengan apa kau cakap, kau tulis je apa yang kau setuju. Kalau kau tak setuju, kau tulis je apa yang kau tak setuju. Kalau kau ada cadangan kat aku, kalau kau ada apa, boleh tulis, geng. Aku baca komen korang. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like and share and subscribe. Hari-hari nak kena cakap benda ni, Mat. Like and share and subscribe. Supaya apa? Supaya korang like and share and subscribe. Member aku tadi tu, Harun tu, dia tak tahu. Hari-hari aku minta benda ni, kan? Sometimes.